Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel Sahabat Iwan Villa Kali ini kita tetap mereaksen si Musang Bulan ya ah, 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 ah. Si jomblo kerja cari duit siang dan malam ah. <laughs> Musang Bulan lagi ya salah sebut saya tapi enggak apa-apa lah ya kayaknya menyebutkan nama dia sebagai musang bulan itu pantas lah dengan dia wajahnya itu kan moncongnya itu kan mirip-mirip musang bulan juga gitu kan tetapi bedanya di sini kalau musang bulan itu harga kotorannya itu mahal sahabat wafila sahabat wafila jika pernah ngopi kopi luar itu satu cangkir itu ada yang 50.000 sampai 100.000 itu cangkirnya kecil itu mahal sekali tapi kalau Dewi bulan jangan coba-coba Kalian ngomong di depannya aja kehembus angin dari dari roh hawa rohnya itu bisa terpental kalian. <laughs> Sahabat Wafilah, kali ini kita mereaksen apa yang disampaikan oleh Dewi Bulan tadi malam itu ya. Jadi ceritanya tadi malam Dewi Bulan ini live berdua dengan uh, gundiknya itu ya si si penggigit ya. Jadi live-nya berdua saya tungguin gitu. Yang nonton itu paling tinggi 10 orang ketika live itu. Tapi begitu saya tungguin, saya tungguin turun lagi sampai ke enam orang. Jadi enam orang itu terus yang nonton. <laughs> Kasihan, channelnya nggak laku itu ya. Ternyata juga banyak sekarang itu oten oten itu mungkin yang mulai sadar dan kemudian tidak bertuhan ya setelah tahu channel-channelnya itu kebanyakan menghujat itu. Mungkin dia bosen atau malas gitu ya dengerin kok isinya hujatan terus gitu. Begitu kalau sudah dibalas berbalas pantun ya mereka merasa framing kita yang paling didolimi katanya <laughs> astagfirullahaladzim ya di sini saya merekam sekitar satu setengah menit apa yang dihujatkan kepada Rasulullah SAW, kepada Al Qur'an dan lain sebagainya mari kita dengarkan dulu ya sahabat yang dengan demikian Islam sepenuhnya bergantung kepada Al-Quran sebagai Kitabnya. kitab mereka, ya, kitab yang terpelihara. Yang kedua, Muhammad sebagai nabi mereka atau tokoh teladan mereka. Yang ketiga adalah Mekah sebagai tempat atau sumber atau pusat dari penyiaran Islam itu sendiri. Kita akan lihat nanti, ya. Ini kan klaim mereka. Jadi mereka bergantung kepada tiga ini. Kitab mereka, nabi mereka, tempat mereka. Ya. Kalau salah satu dari kalau salah satu dari tiga ini ada enggak Islam? Kalau cuma Muhammad dan hilang. Mekah tanpa tanpa Quran. Hilang, hilang, hilang. Hilang. Nggak ada. Kalau cuma Quran dan Muhammad doang. Juga hilang. Hilang enggak ada Islam. Kalau cuma Quran dan Mekah doang. Udah pasti hilang. Hilang. Kalau kita bantai, kita debang. Hmm. Wah, ngeri ya. Tuduhannya sangat ngeri ya. Kalau kita bantai, terus kita debat gitu. <laughs> ya masuklah ke room debat gitu kan ada Bang Suma, ada Ustadz Naja gitu. Masuk sana silahkan debat gitu. Atau Anda sama saya berdua, ayo kita cari tempat untuk berdebat kan begitu. Ya, kalau mau debat debat aja. Kemudian yang dihujatkan oleh si Musang Bulan ini dia mengatakan Islam itu eh, terdiri apa ya? Dasarnya adalah Quran, Muhammad dan Mekah. Kalau salah satunya tidak ada, maka Islam tidak ada. Kira-kira demikianlah narasinya ya. Jadi Al-Quran, Muhammad, dan Mekah ini adalah dasarnya Islam. Wah, kalau Nabi Muhammad ya jelas, dia yang membawa risalah penerus risalahnya para Nabi. Kemudian Al-Quran, satu-satunya kitab suci yang tidak pernah berubah. Kemudian Mekah itu adalah tanah suci, tanah sucinya umat Islam. Kalau Oten punya tanah suci, nggak punya mereka hanya punya air suci yang biasanya untuk nyelup-nyelupin orang itu ya termasuk Tuhannya yang pernah dicelupin itu <laughs> wala neng neng kemudian e, kitab suci mereka punya kitab suci nggak punya mereka punya buku biblos namanya dan itu adalah karangan manusia juga dan saya ingin mengambil narasi yang sama dengan keterangan si musang bulan ini ya kita berandai-andai sama-sama berandai-andai jika ya begini perandaiannya jika seandainya Bunda Maria ketika hamil keguguran, coba Anda bayangkan, suami atau tunangan Bunda Maria itu kan tukang kayu, misalkan Bunda Maria terus batu bantu, ngangkat-ngangkat kursi, ngangkat meja, kemudian ngangkat lemari, mungkin ngangkat dipan, mungkin terus keguguran, apa yang terjadi? Oh, tenda punya Tuhan. <laughs> Astagfirullahaladzim. Nih kita berandai-andai satu lagi ya Coba kita berandai-andai satu lagi Di dalam kitabnya Bibel itu kan Tuhannya mereka itu kan menyusui kepada ibu kandungnya Seandainya Bunda Maria tidak keluar air susu dari payudaranya Kira-kira apa yang terjadi? <laughs> Jaga-jaga Tuhannya kena busung lapar gitu kan Anda kalau mau berandai-andai Coba perandaikan dulu ajaran Anda seperti apa gitu Jangan latas langsung menyindir Islam yang sudah kokoh ini Bagaimanapun cara Anda menggoyang Islam Islam sudah kuat, percuma Sekali lagi, kalau Anda suka bermain Berandai-andai, perandaikan dulu ajaran Anda Ya seperti itu tadi, misalkan Bunda Maria tidak bisa mengeluarkan air susu. Kemudian di Israel sana tidak ada daun katu misalkan. Terus dengan apa si Tuhan Anda ini minum atau mendapatkan nutrisi? Ya, kalau misalkan tidak mendapatkan nutrisi dari air susu, air susu ibu, ya bisa jadi busuk lapar seperti yang terjadi di Flores uh, sorry di Timur Leste itu banyak sekali orang yang kena busuk lapar itu tadi ya karena di sana kan negara miskin dan sama-sama menyembah Tuhan yang manusia itu tadi semua begitu ya si Musang Bulan kalau berandai-andai harusnya anda berandaikan dulu dengan ajaran anda sendiri. Nah, kemudian sahabat Iwan Villa, karena begitu maraknya dari golongan Oten ini, Oten ini oknumnya orang Kristen ya. Jadi yang oknum-oknum yang suka menghujat itu itu adalah Oten. Kalau yang Kristen itu sendiri sebetulnya tidak demikian ya. Contohlah Bambang Nursena. Akhirnya Bambang Nursena ini dia itu turun gunung dan dia itu tidak suka dengan kejadian yang sering menimpa pada Oten ini sampai akhirnya di penjara. Maka Bambang Nursena ini speak up dan tidak suka dengan para penghujat-penghujat yang dari golongan Kristen ini tadi yang disebut Oten ini tadi termasuk si Musang Bulan ini ya jadi berikut adalah penyampaian dari Bambang Nursena ini apologetik tapi tidak menyerang kalau anda tidak menyerang anda hanya bertahan pada serangan anda tidak bisa masuk penjara karena penodaan agama itu mengancam kita setiap saat ini apologetik, tapi tidak menyerang. Kalau Anda tidak menyerang, Anda hanya bertahan pada serangan, Anda tidak bisa masuk penjara. Karena penodaan agama itu mengancam kita setiap saat. Makanya rumusnya satu, tidak usah ngurusi agama orang. Tapi bersyukurlah ketika orang salah paham dengan kita. Karena kesempatan kita untuk menjawab tanpa kena tindak pidana penodaan agama. Salahnya sendiri kamu takon, tak jawab. Kalau kamu tidak nanya, tidak saya jawab. Anda lihat, Google saya pernah saya ngurusi orang lain, nggak pernah. Saya hanya mau orang salah paham dengan Tritunggal, saya jawab. Kok Bapak ngutip al Quran? Loh karena ayat yang kamu alamatkan ke saya itu nggak seperti itu. Ya sahabat Iwan Villa, bijaksana sekali apa yang disampaikan oleh Bambang Nursena ya Untuk yang momen ini kita setuju apa yang disampaikan oleh Bambang Nursena Jadi kalau Anda Kristen itu merasa terganggu ya silahkan menjawab Jadi kita ada reaction, ada tanya, ada jawab ya Ada tuduhan, dijawab begitu Bukan menyerang karena kalau posisi Anda menyerang itu yang akan membahayakan diri Anda Dan ini juga eh, perlu dicermati oleh umat muslim kalau anda diam-diam menyerang itu juga bahaya bagi anda bukan bukan berarti terus anda aman-aman saja karena di negara mayoritas tidak di negara mayoritas anda juga bisa terkena pasal penistaan agama seperti Silina Mukerji sekarang sudah menjadi tersangka itu dia katanya Islam tetapi menghina Islam dengan ketika makan babi dia mengucapkan bismillah itu penghinaan maka dia terkena kasus begitu Ya jadi jangan menyerang kecuali yang mereaksen seperti ini. Nah, ini baru benar gitu kan. Jadi ada tuduhan, maka kita reaksi ada tuduhan, maka kita bantah. Itulah kira-kira yang disampaikan oleh si Bambang Nursena dan semoga ini menjadi pelajaran kepada semua pihak. Terutama bagi Anda si Musang Bulan ya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.